Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan aku di channel ini. Kali ini aku mau ngajakin kamu jalan-jalan ke Pulau Lemukutan. Untuk sampai ke sana, kita dapat menyeberang melalui pelabuhan Teluk Suak. Dari Pontianak ke Teluk Suak memakan waktu sekitar 2-3 jam. Kamu bisa melihat G-Map untuk sampai ke sini. Nah, aku sudah sampai. Jika kamu membawa kendaraan sendiri, di sini juga banyak tersedia jasa penitipan kendaraan. Biayanya sekitar Rp40.000 per malam. Aku sampai di sini sekitar jam 7 pagi. Jangan lupa membawa topi atau payung serta masker karena di sini sangat panas. Karena ini musim liburan sekolah, jadinya ramai banget. Karena aku menyimpan kendaraannya di depan, jadi aku harus berjalan agak jauh ya. Untuk perjalanan kali ini, aku memakai bantuan travel liburan. Biayanya Rp830.000 per orang, karena kami hanya berdua. Jika kamu berangkatnya rombongan, harganya bisa jauh lebih murah. Selain itu, harganya juga dipengaruhi dengan paket yang kamu ambil. Kebetulan aku ambil paket yang paling lengkap. Paket paling lengkap sudah termasuk di dalamnya kapal, penginapan, makan, snorkeling, guide, dan foto-foto. Ini adalah pemandangan di sekitar pelabuhan Teluk Suak. Semakin ke dekat dermaga, maka semakin banyak pula yang parkir mobil di sini. Nah, ini dermaganya. Karena terbuat dari kayu dan kecil, hati-hati ya. Kita sudah bisa naik kapalnya. Karena agak susah dan ramai, jadi kameranya agak nggak fokus ya. Ini kapal yang aku naiki, lumayan besar, cukup kira-kira untuk 30 atau 40 orang. Karena aku awal naiknya, jadi kapalnya masih kosong. Dan aku masih bisa memilih tempat duduk yang aku mau. Mungkin karena ini musim liburan, jadinya semua kapal penuh. Tetapi, jika kamu sudah memakai guide, kamu nggak perlu takut nggak dapat kapal. Bismillah, kita sudah mau berangkat. Karena di kapal ini rame, jadi kita dapat mengobrol berbagi pengalaman dengan penumpang lain yang sudah pernah ke Pulau Lemukutan. Di sana lah. Oh, kalau sendiri itu gimana caranya jadi? Pas naik kapalnya gitu.
Perjalanan dari Teluk Suwa ke Pulau Lemukutan memakan waktu kurang lebih 1,5 jam. Tetapi jangan khawatir, kita tidak akan bosan di kapal karena kita disuguhi dengan pemandangan indah sepanjang perjalanan. Thank you ya udah ikutin aku di perjalanan ke Pulau Lemukutan. Sampai jumpa di video berikutnya setelah aku sampai di Pulau Lemukutan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi salah satu pilihan tempat wisata kamu.